Meski terbilang pendatang baru dalam dunia musik tanah air, penyanyi bersuara khas Firza nyatanya mampu mencetak lagu-lagu hit seperti Aku Lelakimu serta Hadirmu di tahun 2014 dan 2015. Kini di pertengahan 2016, Firza tengah disibukkan dengan persiapan album keduanya yang disebut akan berbeda dari sebelumnya. Ini beda kayaknya, albumnya lebih konsepnya lebih buat orang kaget kali. Yang tadinya awal Firza dengan rock yang bisa dibilang slow rock gitu ya. Tapi mungkin ini lebih aneh lagi. Ya mudah-mudahan bisa diterima sih. Anehnya dari segi aransemen musiknya, dan lagu. Sebenarnya sih ini coba, aku sih kemarin masih coba-coba ya, kalau misalnya musik kayak ini gimana ya? Cocok kan sama aku ya, ternyata ya cocok gitu ya, coba. Genre sama, genre tetap rock alternatif tetap. Tujuan bikin album kedua ini bisa orang ngeh gitu, wah ini Firza gitu. Yang mudah-mudahan bisa setipe dengan Aku Lelakimu, hits ya, amin.